Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini saya akan terangkan masih lagi dalam chapter 2 under statically determinate plane traces untuk analisis dia. So kita akan go through method yang pertama iaitu method of joint. Okey. So, apa yang student perlu tahu tentang method of joint? Okay, sudah tentulah sebab kita nak cari dari dalaman dalam trusses. Okay, so method ni dia mengambil kira penggunaan equilibrium. Okay, iaitu equation summation fx equal to 0 dan juga fy equal to 0. Kat sini kita tak akan gunakan moment sebab kita assume dalam joint itu tidak berlaku moment. Okay, so kita tak akan menggunakan equation of equilibrium keseluruhannya, kita hanya gunakan dua equation ini sahaja untuk method of joint. Okay, so method nanti once kita akan go through beberapa example. So sebelum tu mungkin first introduction tu you all mungkin tak dapat nak bayangkan, tapi saya perlu tulis take down di sini apa yang kita akan belajar step by step lah. So yang ni boleh dikatakan step by step lah bagi untuk method of joint. So method ni kita gunakan free body diagram FBD bagi setiap joint itu untuk kita tahu daya bagi setiap member yang bersambung dengan joint tersebut. Okay, so bila you lukiskan free body diagram, you can assume member ataupun force dalam member itu bersifat tension. Okay, so kita assume, pertama kali kita assume dia bersifat tension, maksudnya daya tu mesti tension. Tension tu maksudnya arah dia keluar daripada joint. Okay, arahnya keluar daripada joint. So bila you dah analyse pada joint tersebut dan you dah pasti pada member itu nilai dia adalah negatif, bermaksud negatif dia adalah bertentangan arah, dia akan menuju ke arah joint. Okay, dia akan menuju ke arah joint dan bersifat compression sebab anak panah tu menekan ke arah joint, compress. Okay, so di hujung you punya value tu you kena letakkanlah compression. Okay, jadi kita tahulah compression dan you kena perbetulkan balik daya tersebut dalam free body diagram yang baru. Okay, so nanti saya akan tunjukkan step by step lah. Okay, sebelum kita nak mulakan keseluruhan analisis trusses method of joint ni, macam biasa selepas ditentukan sama ada truss itu adalah determinate, indeterminate or unstable, biasanya sebab chapter 2 ni adalah determinate, tapi biasakanlah untuk tentukan dia. Walaupun you rasa macam benda tu leceh, tak apa, you buat, nanti you selalu akan biasalah. So tentukan, selepas you dah tentukan dia punya type of structure tu, you kena cari reaction pada setiap support. Okay, cari reaction pada setiap support, and then bila dapat reaction pada setiap support, kita nak baru boleh bermula dengan method ni. So yang pertama you kena pilih untuk analisis pada joint yang mana dahulu. Okay, sebab kita tak boleh simplify je you boleh choose mana-mana joint, tak boleh, sebab setiap joint ada unknown. Okay, jadi you kena pilih, masa saya tuliskan di sini, you kena pilih joint saya kena drawkan dia lah. So nope, mana saya punya ni, dia telah berlari. Okey, saya besarkan sikit, saya nak drawkan dia, gunakan di sana. Okey, so selepas tu you kena pilih joint yang mana dia mempunyai dua atau kurang daripada dua unknown forces yang bertindak pada joint tersebut. Okey, biasanya selalunya lah kita akan pilih pada reaction. Okay, bukan, pilih pada support, tetapi kena tengok, jangan tersilap pandang.
You kena tengok setiap join. Okay, mana yang ada. Kenapa saya cakap kebiasaannya adalah pada support. Sebab support, you dah cari reaction dia kan? You dah cari reaction pada support. So, maksud dia dah ada nilai. So, you tengok pada join yang di mana terletaknya support itu. Mana unknown yang tak ada nilai. Itu adalah, mana member yang tak ada nilai. So, itu adalah unknown lah. Okay. Kemudian, you sketch lah free body diagram pada join tersebut. Dan assume all member attention. So, dengan menggunakan fx, fy equal to 0. Fy equal to 0. Dan kita selesaikanlah daya yang pada join tersebut. So, bila join yang pertama, you dah solvekan dia punya unknown member dan you dah dapat nilai dia. Nilai tersebut kita akan carry on. Kita akan pindahkan dia kepada join-join lain. So, proses ini akan berulang-ulang sampai kita dapat keseluruhan dari dalaman. So, bila once you dah dapat join pada A, you akan bawa member yang ada connection dengan A tu, let's say lah B. So, B. So, nanti dia akan berpindahlah kepada join B. Okay. Let's say lah ini gambar dia. Okay. Masa cerita kat tadi. Join. So, pada figure 2.10, join in structure, kita ada join A, okay, kita ada B, C, E dan juga D. Okay, kat sini dia punya support ratio dia adalah roller and pin lah, di mana A tu roller, D tu pin. Dan daya F1, F2, F3 ini kita panggil sebagai external forces. Okay, internal forces adalah apa? Daya dalam anggota, iaitu pada setiap anggota ni lah yang saya merahkan ni. Okay, so pada figure 2.11 free body diagram ini adalah untuk keseluruhan structure. Okay, you perasan eh, dia pecahkan dia kepada setiap joint. Okay, setiap joint. So, kalau you perasan yang ini adalah AX. AY sepatutnya. AY. Okay. Ni pun ada DY dan juga DX. Iaitu reaction at support. Okay. Daya luaran dan juga daya at support adalah bergantung kepada arah yang telah ditentukan lah. Tetapi internal forces yang kita tak tahu, unknown internal forces yang kita tak tahu, kita mesti assume dia bersifat tension. Let's say macam FAB ni dan juga FAE, dia adalah unknown. So that's why dia akan menjauhi daripada join. Dia menarik tension kan, dia tarik join A tu. So dia akan jadi member AE dan juga member AB. So, kalau you tengok pada join B, okay, join B yang ini, dia ada member BC, member BE dan juga member BA. So, BA ataupun AB adalah internal forces yang sama. So, saya tukarkan sebagai AB ni. Okay, yang ni, sorry. BE dan juga BC. Ok, saya pun nak pakai saya punya sarung tangan ni, so dia mudah. Okay, so kalau you tengok semula pada figure yang F2B ni, kita ada member AB, PE, BC. Okay,
So kalau perasaan unknown forces ni, semua dia tension. Dia menjauhi daripada join B lah. Kecuali external forces, iaitu F1, bergantung kepada daya yang telah diberikan pada F1 tersebut. Okay. So begitu juga pada FC, F2 ni adalah external forces. Okay, dia akan jadi pada manalah yang soalan tu diberikan. Tetapi yang you assume untuk internal forces yang lain seperti daya pada member BC, daya pada member EC dan juga daya pada member CD, semuanya tension. Okay. Dan samalah untuk join D dan join E. Okay. So sekarang you dah nampak kan macam mana you nak kena assume kan. Kita akan buat by join. Okay. So let's say go kepada join example 2.1. Okay. Kita ada example 2.1. Saya dragkan dia kejap. Okay. So apa ini adalah untuk example. Sorry. Kena hitam maksudnya. Okay. So adalah example. Point satu. Okay. Kehalus sangat. Saya try mula. Okay. Example 2.1. So apa yang dia buat first? Tentukanlah sama ada dia static ke determinate ke and unstable. So you ada member berapa? 1, 2, 3. Member ada 3. Join ada. Okay, join ada 3 juga. Join A, join B dan juga join C. 3. Reaction. Maksudnya reaction at support ada berapa? AX, AY dan juga CY. 3. Okay, so saya menggunakan equation M plus R equal to 2J. Okay, sebab ini adalah thrust. So bila saya masukkan equation tu, saya akan dapati you punya M 3 campur 3 sama juga dengan 6. Kalau 2J bersamaan dengan 2 kali 3 bersamaan 6. So terbuktilah. So M plus R equal to 2J. So dia adalah stable and determinate. Okay. Okay, sekarang kita nak tentukan apa? Kaedah yang kedua, iaitu find reaction at support. Okay. So, yang ini untuk financial support ni, you gunakanlah equation of equilibrium. So, use equation of equilibrium. Iaitu apa? Fx equal to 0. Fy equal to 0 dan juga moment equal to 0. Okay. So, kalau you buat kan dia pada let's say lah saya buat penjumlah moment pada A equal to 0. So saya akan dapat CY kalikan dengan 6 tolak 5 kali 3 tolak 15 kali 4 equal to 0. So nanti saya akan dapat CY equal to 12.5 kilo newton. Okay.
So kemudian apa lagi saya nak gunakan? Saya gunakan summation fy equal to 0. So saya akan dapat ay tolak 15 campur dengan cy. Okay, cy kita berapa tadi? 12.5. Itu 12.5 equal to 0. So cy equal to sorry, bukan cy, ay. Ay equal to 2.5. Okey, contoh ni saya ambil daripada buku modul yang lama yang saya attachkan dalam WhatsApp group. So saya tak gunakan lagi contoh dalam buku Asimilus since you all tak ada. So contoh yang ini ada dalam buku dalam modul yang lama tu lah. Tapi yang contoh ini ada kesilapan dalam modul tu. Jadi follow yang saya punya eh. Nilai dia. Cara kerja sama tapi nilai dia berbeza. Okey, sekarang untuk summation fx equal to 0. So fx kita ada ax tambah 5 equal to 0. So ax equal to negative 5. Bermaksud arah yang saya assume yang awal tadi iaitu ke kanan adalah bertentangan. So kita kena ubahkanlah dia menjadi macam ni. So bila you masukkan semula dalam free body berdagang yang baru, let's say you ada macam ni. So arah ES adalah yang macam ni lah. So ni 5 kN. Tadi AY adalah 2.5 kN. So ni pada A, pada joint A. Pada joint B, kita ada external 15 kN dan external juga 5 kN. Dan pada joint C, kita ada CY kita adalah 12.5 kN. Okey, tak nampak kan? So, selepas dah cari reaction, step yang ke tiga, choose join to analyze. Okay, so kita akan pilih mana. Okay, you tengok pada join A. Join A dia ada member AB. Okay, dia ada member AB. Okay, yang ini adalah FAB. Yang ini adalah FAC. Okay, so kalau tengokkan pada join C, sekarang kita nak pilih, tapi sebelum tu kita kena, sebelum you nak pilih join, you tengok dulu daya dalaman unknown dia ada berapa. Sebab rules dia, you kena pilih join di mana dia ada unknown forces sekurang-kurangnya 2 dan lebih kecil daripada 2. Okay, so pada join C, you ada member FAC dan juga member FBC. Ada 2. Okay, kalau pada join B, you ada FAB dan juga FA FB C. Okay, sorry, dia lah F B C. Okay, nampak kan? Saya besarkan. Okay, so sekarang pada join A dan juga join C, dia dua-dua ada, kedua-dua join ini mempunyai syaratnya dua dan dua unknown external internal forces. Jadi you boleh pilih sama ada you nak mulakan dengan join A ataupun join C. Dan juga pada join apa B pun boleh juga, tapi biasa saya mulakan daripada yang bahagian bawah lah, jadi senang untuk saya mulakan. Tetapi cakapnya kita akan go through satu-satulah, senang eh. Let's say kita ambil
Sekejap, saya pindahkan dulu figure ni ke bawah. Okey. Sebab dia mengganggu. Pindah ke tepi lah. Jadi dia tak akan mengganggu. Okey. So let's say kita mulakan dengan join A. Okey. Let's say start with join A. Okay. So, bila you nak start pada join A, you kena lukiskanlah dia punya FBD bagi join A. So, join A. Kita kecilkan sikit. Okay, join A. You ada external 2.5. Okay. Dan juga external 5. So yang unknown tu, okay, kata unknown saya lukiskan warna lain lah. Saya lukiskan warna merah. Okay, you ada unknown F, A, B dan juga unknown F, A, C. Okay, F, A, C. And then kalau you perasan pada member pada internal forces FAB tu, dia condong, okey, dia bukan vertical ataupun horizontal betul-betul. Jadi biasanya sampai orang jangan sensitif dulu, kalau condong you kena leraikan dia pada pasi F dan juga pasi Y. So kita tukarkan dia. Let's say lah, saya nak pilih color lah Aina, saya pilih color hijau. So ini hijau. So ni akan jadi mana F A B, ni pun F A B. Okey. So F A B dia akan jadi, saya besarkan sikit lah sebab saya dah nampakkan dia punya tu. Okey. Tak cantik, tak kemas pula. Okey, F A B. Saya kena beza-bezakan warna nanti you all nampak. So F A B, F A B. So kalau you leraikan dia pada pasi F dan juga Y, you kena cari cos lah untuk pasi X, cos theta. So ni adalah theta you lah. So ni akan jadi pada pasi Y, dia akan jadi sin theta. So theta you adalah apa? Okay, tengok balik kepada gambar raja asal. Okay, kita cari theta ni kan. So theta tu, so theta tu kalau you tengok, ini tinggi dia adalah 3 meter, ini 4 meter. So berbalik kepada yang tadi, okay. So theta U macam ni lah, segitiga tadi kan. So ini tadi 3 meter, yang ni adalah 4 meter. So ni ada di theta. So theta ni nak theta ni apa? Dia akan jadi theta U bersama dengan shift time. Ini adalah theorem, theorem 3/4. So kalau gunakan shift time 3/4,
berapa akan dapat? Shift tan 3 bahagi 4. Okey, so sudut you nanti akan dapat 36.87 darjah. Okey. So, berdasarkan ni masukkan balik dalam yang mana tadi? Ni. So, 36.87 darjah sin 36.87 darjah. Okey. So, bila dah dapatkan dia punya equation leraian tu, barulah kita gunakan equation summation fx dan juga summation fy. So, jom kita buat. So, dengan menggunakan summation fx equal to 0, so, saya akan ada fac. Okey. Campurkan dengan ataupun saya nak solve mana dulu. Saya rasa saya solvekan, saya tak guna FS dululah. Nanti akan ada daya 2, FAC dan juga FAB. So saya akan start dengan FY dahulu. Okey. So FY equal to 0, iaitu juga akan ada 2.5 ke atas. So 2.5 tambahkan dengan daya ke atas FAB sin 36.87. FAB sin 36.87 darjah equal to 0. So nanti you akan dapat you punya nilai FAB. FAB bersamaan dengan berapa? Yang ini, ini tadi. Ini FAB sin, okey. FAB adalah negatif 4.1. Sorry, tak nak gunakan yang ini. Negatif 4.137 kilonewton. So ini adalah negatif, bermaksud dia adalah compression. Okay. So dia punya, dia akan arah daya dia menekan kepada joint. Okay. So sekarang kita dapat FAB negatif. So you masukkan dalam yang inilah. Okay. So masukkan dalam yang ini. So jangan masukkan negatif eh. Kalau yang ni positif lah. Tapi kalau you lukiskan semula dia nanti. Let's say macam ni. You lukiskan dia punya free body diagram ataupun macam mana, saya biarkan dahulu. Saya biarkan dahulu. Biarkan dia dalam keadaan negatif. Okay, so kalau saya masukkan, sorry yang ini bukan. Dia akan jadi macam ni. Sebab summation FY kan. So bila saya buat summation FX sama dengan kosong. So saya akan ada negatif 5. Okay. Tambahkan dengan negatif 4.17 cos 36.87. Kenapa saya menggunakan negatif? Sebab saya masih lagi menggunakan free body diagram yang ini. Okey, yang ini. Okey, sebab daya saya tu ke sana kan, ke kanan. FAB cos 36.87 tu adalah ke kanan. Tetapi once saya dah dapat nilai FAB negatif, saya mesti letakkan negatif. Saya buat macam ni supaya you all jangan confuse lah. Okey, bersama dengan kosong. So nanti you akan dapat apa lagi? FAC. Ah, dah lupa ada FAC. Sorry. Okey. Tambahkan dengan FAC equal to 0. So nanti you akan dapat FAC equal to, mana FAC? 8.33. Okey. 8.33. So ini adalah tension. So bila dia positif adalah tension. So bila you redraw balik untuk you punya free body diagram bagi joint A, ni adalah joint A. Redraw balik.
Sorry. 2.5. Ini adalah 5. So tadi AC ni adalah tension kan. So tension 8.33. ini adalah FAC. So untuk FAB dia adalah compression. So compression macam ni lah. Okay. So dah dapat. So maksudnya FAB kamu adalah 4.17. So bila you dah betulkan you punya arah compression, tak perlu letakkan negatif 4.17. You perlu letakkan 4.17 sahaja. Okay. Alah, kilonewton semua ni kilonewton eh. So let's say kita go kepada joint B. Okay, joint B. So joint B. So joint B you ada external 15 pada vertikal dan juga external 5 pada horizontal, dan you ada member unknown, member F B C. So bila dia unknown member, kita assume dia adalah first tension. Okay. Dan you ada satu FAB. FAB ni dia adalah compression eh. Kita tahu tadi dia adalah 4.17. Okay, 4.17. So sekarang ni dia, okay, saya letak sini eh, 4.17. Yang ini dia dah perlu dileraikan lah kepada pasti F and Y. Saya buatkan lain lah kot supaya tak nampak eh. So ni bila kita leraikan, dia akan jadi macam ni lah. So 4.17 cos 38.67. Betul tak? Tu duduk dia 36.87. 36, sorry, 36.87. Ni akan jadi 4.17 sin 36.87. Okay. So kalau you kirakan, yang ini akan dapat 2.15. yang ini akan dapat 3.33. Okay. So yang ini pun perlu dileraikan juga. Tetapi yang ini sudutnya sudah berbeza. Apa maksud berbeza? So, tengok balik pada dia punya gambar raja asal. Yang ini. Okay. So dia tetahnya yang ini. Jadi pada joint B ni, kalau tengok pada joint B, tetanya dah berubah lah daripada keadaan sini. So kalau you lukiskan, you punya teta macam ni. So tinggi dia adalah 3, ni adalah 2. So akan jadi teta shiftan 3/2. Okay, saya kecilkan, kita pergi ke bawah. Okay, kenapa dia tak nak ke bawah? Tak apa. Okay. So theta ni dah berbeza lah. So theta ni tadi pada joint B, theta adalah shiftan 3/2. So shiftan 3/2, shiftan 3/2, you akan dapat sudut dia bersamaan dengan 56.31 degree darjah. So ni you akan leraikan dia kepada FBC cos 56.31. yang ni FBC sin 56.31.
tiga satu. So kalau macam saya, saya nak mudah, biarkan macam tu boleh juga. So dengan menggunakan equation fxy, so let's say lah you startkan dengan fy, summation fy equal to 0. Kita ada 2.5 ke atas. Okey. Tolak 15. Apa lagi daya pada versi x? Tolakkan dengan f bc sin 56.31 bersama dengan kosong. So nanti you akan dapat FBC bersamaan dengan negatif 8.33 kilonewton. So ini akan jadi compression. Okay. So bila dapat negatif 8.33, automatik yang ni you akan dapatlah nilai dia. Nilai berapa. Tetapi kalau tak cari ni pun tak apa juga, sebab you nak cari FBC saja. You nak cari FBC saja. So bila you write, you lukiskan semula dia punya join, dia akan jadi macam ni lah. FBC bersamaan dengan, dia dah bukan tension, dia akan jadi compression. Okey. Apa lagi ada? Kita ada F A B. You ada 4.17. You ada external 15, external 5. Okey. So pada join B dah dapat. Sekarang perlu tak cari pada join C? Soalan saya, perlu atau tidak cari pada join C? Okey, tengok balik tadi pada join. Kalau you lukiskan balik semuanya, saya nak tanya, kenapa saya tanya? Sebab kita akan tengok satu-satu. Perlu ataupun tidak kita nilai join C. So tadi kalau lukis semula pada join A, you ada AY 2.5 dan juga 5. Okey, CY ada 12.5. Ni A, ni C, ini B. Pada B ada external 15 dan juga 5. So tadi dah cari dah FAB, dia adalah compression. Okay, so compress dia akan jadi macam ni lah. Yang ini akan compress ke join A, yang ini akan compress ke join B. So nilai dia adalah 4.17. Okay, saya suka kotakkan supaya nanti senang nak bezakan yang itu adalah dari dalaman. Okay. So pada FAC, okey buat. FAC ada tak tadi cari? Rasa ada dah tadi. Pada join B. Okey, FAC kita adalah 8.33. So FAC dia adalah tension. So sudut yang ini adalah menarik pada join A, dan daya, bukan sudut, daya yang ini menarik pada join A, daya yang ini menarik pada join C. So dia tension lah pada tu dua join adalah 8.33. Okey. So tadi pada join B kita ada daya compression FBC, betul? FBC iaitu negatif 8.33. So dia adalah compression. Bila compress dia akan daya menuju ke join A lah. Dia menekan join B. Dia menekan join B, dan ini pun akan menekan join C. So ini nilai dia 8.33. So kalau you check pada mana C ni, seimbang atau tak seimbang. So kalau kita leraikan yang ini dan juga yang ini, okay, ini adalah
FBC iaitu 8.33 cos 56 point berapa? 31. Yang ini kalau you deraikan dia, dia akan jadi 8.33 sin 56.31. Okey. Dapat tak? 8.33 cos 56.31. Dia akan dapat 4. Apa apa yang tiga empat, okey. Tiga. Oh, silap. Saya padam. Okey, tadi ada pembetulan untuk FBC nanti. You akan dapat FBC kamu. FBC bersamaan dengan negatif 15 kilo Newton. Okey. So, ini adalah compression lah. Okey. Compression. So, kalau you buat tadi, you selesaikan FBC cos 56.31. So 15 cos 56.31, you akan dapat 8.32 kilonewton. Okay. So FBC sin 56.31. So 15 sin 56.31, you akan dapat 12.5 kilonewton. Okey. So kita akan check perlu ataupun tidak kita buat pada joint C. Okey, so you lukiskan semula pada keseluruhan figure lah. So kita ada AY 2.5. Yang ini 5. So pada A, pada B kita ada external 15 dan 5. Pada C, you ada 2.5. So, pada AB, kita dapati dia mengalami compression. So, compression maksudnya daya yang ini akan menekan, compress pada joint A. Daya yang ini akan compress pada joint B. So, dia adalah compression 4.17. Okey. Saya kotakkan macam itulah untuk senang nampak. So pada FAC, FAC tadi kita dah cari dah pada joint A. Nah, itu kita dapat tension 8.33. So dia tension. So tension daya yang ini dia menarik ataupun tension bagi joint A. So daya yang ini dia menarik pada joint C. So ini adalah 8.33. Pada joint B, member BC
dia berlaku compression juga. So compression dia akan macam ni lah, iaitu berapa daya dia? 8.33. So kita nak check balance ataupun tak dengan check pada, you check at join C, whether it is equilibrium atau equal to zero. Okay, kita nak check lah betul ataupun tidak eh. So yang ni pun saya pindahkan dulu lah figure ni ke tepi. Saya buat ni agak slow sebab saya nak bagi you all faham. Sebab kalau saya laju-laju nanti you all tak faham eh. Okay, since ini pun kita gunakan macam ni face to face, so saya kena buat slow. So you kena check. So kalau you nak check, you pergi dekat join C. Okay, pergi kat join C. Saya lukiskan dulu sebelum saya zoomkan dia. So join C saya ada, lihat saya join C eh, ada 12.5. saya ada member AC iaitu tension 8.33. member BC saya ada compression, so compression 8.33. so pada member BC dia condong, so you kena leraikan. So bila you leraikan, let's say lah you leraikan macam ni, dia akan jadi bukan 8.33, sorry, hasil 8.33 je. BC dia adalah betul lah 8.33. ok, 8.33 ke 15. Oh yang itu, tetapi BC, sorry, ini bukan 8.33. 8.33 ni hanya untuk FB cost. Jangan confuse eh. Saya buat mistake pula. So ni adalah 15. Kenapa merah? Dia adalah 15. Dan you kena buat dia macam kotak supaya tak confuse macam saya confuse ni. Yang ini. Okey, ni pun buat kotak. Maksudnya yang kotak ni adalah dari dalaman eh, bukan dari leraian. So 15. 15 compression mana yang kita dapat tadi? Yang ni. Okey. So yang ini akan jadi mana? 15 cos 56.31 tadi. Kan? Yang ni bersama 15 sin 56.31. Yang ni kita dapat tadi berapa? Ni dah kira dah kan? Ni 8.31. 8.31. Yang ini akan jadi 12.5. Okay. So kalau you check pada penjumlahan daya, iaitu FX, you akan dapati dia adalah 8.31 tolakkan dengan 8.33. Sebab apa? 8.31 tolak 8.33. So dia dah kosong, bank kosong 2. So acceptable lah. So ini equal to 0. So kalau FY pula, so FY kita ada 12.5 ke atas, ditolakkan dengan yang ini. So kedua-duanya kosong. So dia seimbang. So bila you nak check, you kena check join ni tu. Okay, first kan kita start dengan join yang pertama. Join pertama tu kita dah check kan dia, dapatkan dia nilai. So join yang last tu, you nak tahu yang daya dalaman yang you carry daripada member-member lain ke join yang paling last, you hanya check sama ada dia kosong atau ataupun tak kosong macam saya buat ni. Okay, kalau dapat nilai sampai more than one, okay, more than one, so maksudnya ada something yang you buat mistake pada step sebelum dia. Okay,
Kalau you dapat, let's say lah, dia punya 0.0 something, itu acceptable. Still equal to 0. Okay? So, nanti next kita akan tengok kepada example 2.2 lah. Okay?